Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita Tribrata 12. Berita hari ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bersama dengan jajaran melakukan kerja bakti dengan cara membersihkan sampah-sampah yang ada di kawasan hutan mangrove Muara Angke, Jakarta. Kapolda bersama pejabat utama Polda Metro Jaya dan pasukan dari Sabrimob, Ditsamapta, Dilpol Airut, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, serta dinas terkait turun tangan untuk membersihkan tumpukan sampah di hutan mangrove. Kegiatan bersih-bersih tersebut juga merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan. Karyoto mengatakan, kegiatan ini dihelat untuk mengajak masyarakat agar selalu bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Apalagi menurutnya, di kawasan hutan mangrove sangat berguna menahan abrasi maupun gelombang tsunami. Karyoto meminta kepada masyarakat DKI Jakarta untuk menanamkan kesadaran lingkungan terutama masalah kebersihan dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.